saya kurang kenal juga karena mereka kan nggak jarang keluar rumah. Ah. Paling suaminya kadang COD di sini, kadang naik sepeda, udah itu doang. Oh, itu biasanya keluarnya kapan, Bu? Pagi, sore, atau apa? Kurang ini sih, kurang paham juga. Kemarin itu pernah ngeliat waktu siang, tapi selanjutnya mah nggak jarang keluar lagi. Oh, biasanya keluarnya siang? Siang, pernah sekali. Pernah sekali. Berarti nggak sering ngeliat ya, Bu, ya? Jarang ngeliat lagi. Bisa dibilang si apa si Mas Nado ini bisa dibilang nggak kurang bersosialisasi atau iya, kalau ada acara apa gitu di RT nggak pernah nongol? Nggak pernah ngeliat. Nggak pernah tahu juga sih. Udah berapa lama sih, Bu, dia ngontrak? Setahu saya sekitar 5 deh. 5 bulanan. Bu, ini kan sempat beredar kabar ya, Bu, ya, kalau korban sempat katanya mengalami KDRT. Itu ya. Pernah dengar ceritanya nggak sih, Bu? Dengar kabar iya, gitu, kabarnya? Saya nggak tahu. Malah nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Oh, nggak pernah cerita ke siapa, Bu, ke tetangganya gitu? Enggak, karena, malah saya nggak tahu. Saya kan di belakang. Di belakang. Bu, katanya kan korban punya anak ya, Bu? Itu anaknya berapa sih, Bu? Anaknya setahun dua. Dua. Laki, itu masih pada kira-kira umurnya berapa ya, Bu? Kayaknya setahun apa setahun kurang yang kecil tuh yang gede 3 tahun setengah kan. Nggak pernah ngajak anaknya main keluar tuh, Bu? Sayangnya juga nggak dia keluar atau gimana gitu, nggak kenal juga sih. Nggak kenal juga ya? Paling kenalnya pas itu doang yang suaminya. Gara-gara sering keluar. Iya, pas keluarnya pas saya ngeliat itu doang sih. Naik sepedahan. Naik sepeda, kadang COD di sini.